Halo guys, sebelum kalian nonton sampai habis video yang akan saya share, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info-info menarik di channel ini. Juga, jangan lupa untuk like dan share-nya. Terima kasih dan selamat menonton! Nah, kira kita sampai di Simbisikin, bentuknya seperti ini. Ini biasa sudah mau panji. Ini orangnya lagi keluar, jadi kita sambil cari-cari dulu. Kayak suara. Ada. Harus dicari dari belakang dulu. Let's go, Ji. Let's go. Jadi plong begini. Tahu nih bahasa Jepang? Surai Shimas. Sitsurai. 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 Sitsurai Shimas. Cepat jam 9 ya. Ya. Zuguri. Gazo Zuguri. Gazo Zuguri. Halo. Masih ada. From Jakarta. From Jakarta. Ah, Jakarta. 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 Ah, so. Sorry. Dinner lagi. Jadi pembayarannya di awal, oke. Okay. Kita taruh tas dulu. Ji, tas sini aja, Ji ya. Hai. Hai. Nah, di sini Zuin ini, pembayaran hanya dapat dilakukan dengan uang cash. Selain itu, Miss Kiyomi juga memberikan buku panduan wisata yang ada di desa Shirakawago. Kiyomi-san. Ismail. Arigato Kiyomi-san. Saya buat masak pop mie berarti. Itu matrasnya, ini karpet listriknya buat penghangat. Nah, jadi ini kamarnya nih. Kamar di Shimizu Inn. Nah, salah satunya mungkin di sini, Ji ya. Paling ujung kali ya. Paling atas. Ya. Paling atas. Sini kayak ini jalan ini nih. Nah, di sini nih galingan pohon. Kita dapat apa di sini? Penghangat ruangan. Stobu. Terus di sini apa disebut aja? Matras ya. Kasur matras, futong. Atau kasur matras, ini selimutnya. Ini juga karpetnya, karpet listrik tuh buat ngetin. Nah, ini dapat piyama ya? Ini apa nih? Hobinya. Oh, hobi itu sabuknya. Bisa kita lihat view-nya pemandangan dari sini karena ini malam jadi ya, aja. Terus
di besok pagi kayaknya di sini. Besok pagi kita perang sini. Variasi dalam arti kalau sama sarapan dan dinner itu harga sekitar berapa? 10 ribuan yen ya, bukan rupiah. Kalau dengan breakfast aja sekitar 6 ribuan ya. 6 ribuan lah, 6 ribuan 100 lah berapa ya. Kalau tanpa breakfast lebih murah lagi. Tapi bagi pagi nyari sarapan kan malas keluar, dingin banget. Jadi saya ambil pakai breakfast ya. Malam di luar. Oke. Itu bagian dari sendiri. Tempatnya sih kok yang punya rumah juga ramah. Cukup sampai di sini reviewnya yang di dalam. Besok pagi gua kasih lihat dari luar. Ayo kita. Oke, lagi siap-siapin buat tidur. Ala-ala Nobita. Mau tahu rasanya tidur di rumah khas Jepang? Kayak gini. Lagi di balai nih, kalau di kita sebutnya balai. Thank you, Timizuin. Thank you.